Hello, hello guys, welcome back to my channel. Anjay, enggak di band. Di video kali ini kita bakal bermain tar skill 3 guys. Mumpung lagi gak di band, kita bikin tutorial main tar skill 3 lawan commander 1-1 guys. Dan di sini ada yang main 2 1-1 sama ada yang main 4 tar skill 3 nya ya. Langsung aja ambil beleriknya ya, karena di sini gua kepengen main ke arah combo natur. Kenapa harus ke combo natur? Karena di sini ada yang main 1-1 skill satunya 2 orang kan. Terus ada yang main tar 3-nya juga banyak, guys. Jadi mending kita main ke arah combo natur guardian sama 2 WM aja. Nah, satu tips lagi, guys. Kalau kalian masih belum bisa aktifin naturnya, nanti kalian manfaatin harga 1 gold bintang 2 ya. Apapun itu harga 1 gold, kalian bintang 2-in, oke? Di sini gua ada jas, ambil aja. Nah, kan gak ada naturnya, jadi kita ambil dulu jasnya, terus kita pasang dulu aja, guys. Lawannya Link Arena, oke, masih bintang 1 dia, guys. Ya, semoga aja di sini jasnya itu bisa menang ya. Kita nggak ada power, guys, selain di jasnya ya. Oke, harusnya aman, jasnya menang ya, aman, guys. Masih bisa menangkah. Harus ada natur sih, guys, kalau mau enak di awal-awal gini ya. Kayaknya ini juga aman, masih bisa menang ya. Nice banget. Semoga aja habis ini kita dapat ya Mia ataupun Eudora ya. Ya Ella masih belum dapat ya naturnya. Naik slot aja, guys ya. Pasang ini Hilda dulu deh. Gak apa-apa, guys. Meskipun di sini kita nggak bisa nabung, tapi kalau win streak mah bakal keganti lah duitnya ya. Yang terpenting itu commander kalian itu harus berapi-api, guys. Biar apa? Biar menyala bangku ya. Harus menyala, guys. Oke, lawannya mistik sih harusnya masih aman ya. Soalnya dia masih 4 hero. Kita pakai 5 hero, guys ya. Ada guardiannya juga. Tuh, lihat. Kalau mistik itu Kaguranya nggak aktif mage, gak bakal ada damage-nya, guys. Rune-nya kita ambil aja yang WM-nya ya, Weapon Master-nya. Ada Eudora, guys ya. Udah dapet nih. Kita boleh buang siapa nih, guys? Gua mau nabung di 10 gold, terus gua juga mau pasang Eudoranya gitu. Kita ambil aja Eudora ganti jasnya, guys. Karena di sini jas gak bakal gua pakai juga ya. Berarti jasnya ini bisa gua jual, guys. Biar kita bisa nabung di 10 gold. Naturnya udah aktif, WM-nya juga udah aktif ya. Tinggal fokus cari 4 guardian atau kalian mau ke 4 WM juga boleh, guys. Tapi yang terpenting itu kalian harus bintang 2-in hero-hero naturnya ya. Cukup bintang 2 aja, guys, gak apa-apa. Lihat, 1-1-nya gak ada rasanya, guys. Karena kita itu pakai combo beton ya. Di awal aja udah aktif natur, guardian, sama WM-nya, guys. Jadi ini cocok banget buat main win streak kalau banyak yang main 1-1 skill 1 ya. Lebih bagus natur dibandingkan mistik, guys. Kita ambil Molina-nya aja kali, guys ya. Karena natur plus Molina ini enak juga sih dikomboin. Grok bintang 2 ambil aja, nggak apa-apa, guys. Yang penting di sini tambah beton. Terus kita ngeroll aja. Ada Beleric, ambil. Kita pasang aja, guys. Kalau udah berapi-api kayak gini, gak usah nabung di 20 gold pun gak apa-apa, guys. Asalkan kalian bisa win streak, bisa pertahanin, duit kalian juga bakal keganti, guys. Oke. Gitu ya. Di sini kita juga lawan 1-1 skill 1 nih, guys. Lihat. Gak ada damage-nya ya 1-1 skill 1-nya, guys. Karena kita pakai combo beton ya. Ini udah enak banget di awal kayak gini, guys. Kita udah win streak, udah berapi-api ya. Tinggal naik slot ke 6, cari hero-hero natur ataupun guardian. Oke, adanya Estes, kayaknya kita nggak perlu pakai Estes. Soalnya natur itu perlunya cuma 3 aja, guys. Atlas boleh masuk dulu lah ya. Kalau udah begini mah, kita mau aktifin 4 WM ataupun 4 guardian boleh-boleh, guys. Tinggal ganti Beleric-nya aja nih, 1 biji ya. Oke, lawan Link skill 2 lagi ya. Dia bikin Lance Titan ya. Aman lah, guys. Masih bintang 1 kok. Dapat Magic Crystal-nya juga guardian ya. Aduh, Eudoranya malah ngulti si Popolnya, guys. Wah, ini sih bisa jadi seri nih, guys.
agak bahaya juga kalau seri ya. Masalahnya damage gua itu cuma ada di Eudora yang burst, guys. Kita nggak ada Mia ya. Dari tadi nggak muncul Mia, guys. Nggak keluar-keluar itu Mia. Nggak tahu kenapa ya. Untung aja kita di sini masih bisa menang. Aman aja. Rune-nya kita cari yang bagusan dikit, napa? Ya elah, gold attack jelek, guys. Aduh. Ya, jelek semua ya. Yang paling bawah itu jelek, guys. Soalnya kita mentar skill 3 ya. Jadi gue lebih milih paling atas aja deh. Kalau kita naik slot, kita dapat 8 gold tambahan. Itu lumayan lah ya. Rune-nya kita dikasih jelek-jelek, tapi itemnya bagusan dikit, napa monton? Oke, ada Winter, ada DHS. Winter aja, guys. Kenapa gue ambil Winter? Karena nanti bakal berguna banget di late game, guys. Ketimbang DHS ya. Nah, di sini juga kita udah bisa naik slot nih, guys. Kayaknya ya. Soalnya 24 sama 33. Kalau kita naik slot bakal jadi 17 gold. Ini bisa jual jadi 19 gold. Terus kita juga bisa masuk Hilda. Tapi nanti aja ya. Karena gua mau nabung dulu di 20 gold. Lawannya Tars 3 Kagura Astro, guys. Tapi dia magenya masih belum aktif ya. Padahal dapat Lunok gitu. Kenapa nggak bikin Lunok Astro aja, guys ya? Dibandingkan Kagura. Biarin, guys. Itu kayaknya dia kepengennya Kagura kali yang hyper ya. Oke, apakah masih aman di sini? Kita lihat. Mistik-mistik ini agak nyebelin juga ya. Apalagi di sini gua kekurangan hero naturnya, guys. Masalahnya masih pada bintang 1. Jangan seri, please. Ya elah, seri, guys. Sumpah, guys, serinya itu loh. Padahal tinggal satu hit lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini kita udah jadi juga. Terus ini baru ada Eudoranya. Tinggal satu lagi, tapi gua nggak mau nyari Eudora, guys. Karena kita tinggal satu slot lagi, kita udah bisa aktifin skill Tars 3-nya juga ya. Darah kita, tenang aja, guys. Masih 94. Sabar dulu, kita lihat ya. Lawan Tar skill 3. Dia juga sama, ada natur-naturnya. Terus dia juga pakai Mia ya gendongannya, jadi bisa dipok-pok gitu, guys, damage-nya. Kalau gua sih ngandelin burst damage ya dari Eudoranya. Tapi dilihat-lihat kok dia nggak nambah-nambah darahnya, guys ya. Kayaknya nggak aktif WM tuh. Kalau kita kan aktif 4 WM ya, jadi bisa nambah darah lagi, guys. Itu pentingnya WM ya di natur. Jadi kalau kalian mau main natur harus aktifin WM-nya, guys, biar bisa nambah darah lagi. Aman aja. Bentar. Duit kita ada 33 nih. Terus buat naik slot itu 36. Kalau gua jual Beleric-nya, kemungkinan gua udah bisa naik slot ke 8 sebelum petbox, guys. Jadi sabar dulu, abis ini kita naik slot ke 8 terus kita cari hero-hero legend-nya. Siapapun hero legendnya kita ambil aja, guys. Yang ada di ini aja ya, di rollan kita. Nggak usah cari hero-hero yang nggak kita dapetin gitu. Tapi yang ada aja kita pakai, terus kita aktifin skill Tars 3-nya ya. Oke. Untuk sekarang lawan Wanwan skill 1, apakah masih bisa menang? Aman sih, guys. Dilihat-lihat ya. Wanwan-nya nggak ada rasanya, guys. Gitu ya, caranya counter Wanwan skill 1. Tapi kita tetap kalah, guys. Langsung aja ya, naik slot ke 8. Gak ada satupun hero legendnya ya. Ambil silentnya aja ya. Kalau gua ambil immortal, belum tentu dapat gatotnya juga, guys. Tinggal cari hero legend, siapa tahu dapat ya. 18 gold, langsung dapat gold, guys. Oke, all-in aja ya. Karena kita udah dapat botak OP ini, kita langsung all-in aja, guys. Siapapun lagi hero legendnya kita bakal ambil ya. Ada Lunok boleh, Alucard juga boleh ya. Tiga hero aja, guys. Lunok, Alucard ya. Ada Lunok lagi tapi nggak cukup ya. Langsung aja, guys, aktifin skillnya. Oke, combo kita udah jadi ya. Di sini gua pakai tiga hero aja, Alucard, Lunok sama Gord. Mungkin nanti kita juga bisa aktifin Ele-nya ataupun Astro, guys ya, kalau kita dapat kristalnya. Darah kita ada 87, harusnya sih sempat bintang 3 semua, guys. Bener gak sih? Kalau misalkan di sini kalah gede juga, gue bakal ambil rock solid ya. Kalau ada rune-nya, guys, jadi darah kita bakal banyak lagi.
aman loh. Di sini juga bisa menang, guys. Emang Gord ini gila-gilanya juga ya. Dapat Gord lagi. Alucard juga udah bintang 2 ya. Gordnya aja bintang 3. Kita bakal aman sih ke depannya. Kalau udah kayak gini mah tinggal tunggu jadi Gord bintang 3 aja. Rata nih, guys. Kita lihat ya lawan Wanwan skill 1. Aduh, gua agak bahaya sih, guys, posisi Gordnya di situ ya. Takut kena skillnya Wanwan aja sih gua mah. Lihat, guys. Gila ya, keren banget tuh. 3 Gord ngejajar gitu ya. Cuma kalian lihat sendiri, guys, Wanwan ini sakit banget ya skill satunya. Emang nggak ngotak sih kalau udah late game, tapi tenang aja, guys. Kita ada yang namanya Winter ya. Nih, dapat rock solid, guys. Mystic Fusion juga dapat. Bentar. Ini Mystic Fusion bagus, rock solid juga bagus. Tapi di sini darah gua itu masih banyak, guys. 72. Kalau misalkan di sini gua dapat buku ya, mungkin gua gak bakal ambil Mystic Fusion, guys. Kita ambil rock solid aja ya, biar aman gitu. Tapi kalau nggak dapat buku, kita boleh ambil Mystic Fusion. Ada Astro boleh. Ini Astro bagus banget nih. Ada Winter lagi ya. Oke, fix ya. Kita ambil Mystic Fusionnya, guys. Langsung aja, gak perlu bertele-tele karena di sini juga Gord kita tinggal 3 lagi, guys ya. Kalau ada Mystic Fusion itu enaknya Gordnya gak perlu buku pun kita udah bisa langsung ulti gitu, guys. Cepat ultinya ya, bukan bisa langsung ulti maksud gua tuh. Darah masih banyak, Gord kita tinggal 3 lagi ya. Harusnya sih aman, guys. Ini Alucard kita juga tinggal 2 lagi ya. Oke. Ayo Gord, ulti dulu gak sih? Silang gitu, guys. Kayak kurang damage ya Gordnya ya. Mungkin karena masih bintang 2, guys. Apa jangan-jangan nerfnya itu kerasa gitu ya. Soalnya emang lagi di nerf ini Gord, guys. Coba nanti kita lihat ya kalau Gordnya udah bintang 3. Ya, meskipun di sini kalah, cuma 2 hero mah gak apa-apa, guys. Gak terlalu gede lah ya. Kenanya cuma 12 doang. Aman-aman aja. Kasih bintang 3 dulu gak sih? Astaga, 1 lagi, guys. Bentar-bentar, posisi dulu, guys. Kita taruh sebelah kiri aja ya. Soalnya kalau ketemu Wanwan, nanti yang kena malah Gordnya dulu, guys. Sesuai prediksi, kita bakal ketemu Wanwan skill 1, guys. Apakah di sini masih aman? Kita nggak tahu ya. Ya, meskipun kalah, guys, abis ini bintang 3 lah Gordnya ya. Ayo ulti. Kena, aduh, oleng, guys. Gord gua oleng. Masih aman kah? Aman sih, Wanwannya udah nge-skill. Gord. Tipis, ulti. Oke, mampus lu ya. Mati juga, guys. Aman, aman, masih bisa menang loh ya. Greget banget. Damage-nya itu loh, kecil banget, guys. Nah, akhirnya Gord-nya bintang 3 juga ya. Loh, dia masih bintang 2. Lah, 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 lah. Ini mah keburu turu gak sih sebelum bintang 3? Baru gua bilang, langsung ketemu sama orangnya, guys. Wah, ini sih bakal gua bantai nih sama... Gord! Ngapain Gord bintang 3, guys? Lah, Gord bintang 3 bisa oleng juga ya. Astaga, Gord, Gord. Ya ampun, oleng dulu gak tuh, guys? Wah, ini sih botak bisa oleng gini agak-agak bahaya juga nih, guys. Gak ada kristal Ele, gak ada kristal Astro juga nih, guys. Blood Wings aja kali ya. Buat si botak tambah-tambah damage boleh-boleh juga, guys. Nice, Alucard udah bintang 3. Terus kita kasih botaknya Blood Wings dulu ya, biar damage-nya nambah juga ya. Kalau Purify sih gua bakal pakai dulu, guys. Takut kena stun kan nanti si botaknya jadi nggak guna. Waduh, lawan Lance Titan bintang 3 ya. Apakah botak mampu? Oke, lihat, guys, damage-nya masih sakit aja ya. Si botak ini masih sakit loh, guys. Udah di nerf juga masih aja ya, tetap sakit damage-nya ya. Kalau udah jadi bintang 3 mah masih OP-OP aja, guys. Hero-hero kita udah jadi bintang 3 semua. Tinggal kita atur posisi aja siapa yang mau dikorbanin di arenanya nih. Untuk sekarang kita korbanin Lunok-nya aja dulu, guys. Biar kita only legend lah ya hero-nya. Kalau lawan ini kan harusnya aman sih, nggak ada yang korban. Cuma kalau lawannya Link skill 2 kan harus ada yang dikorbanin, guys. Oke, masih lawan Wanwan skill 1 ya.
Apakah di sini bakal langsung rata sama God bintang 3? Oke, lihat. Kayak kurang damage ya. Perasaan gua atau emang gitu damage-nya, guys? Dulu tuh nggak gini loh, guys. Perasaan gua aja kali ya. Emang kayak gitu kali, guys, damage-nya. Udah lama gua nggak main Tars 3, guys. Jadi agak-agak lupa gitu loh damage God ini kayak bagaimana gitu. Atau jangan-jangan karena di nerf, jadi damage-nya emang nggak terlalu sakit kayak kemarin gitu, guys, sebelum di nerf ya. Kalau nggak salah itu God ini sekarang itu damage-nya 4400. Kalau kemarin itu 5500 ya, kalau nggak salah, guys. Jadi kerasa lah ya di nerf-nya. Mungkin aja karena dikurangi 1000, jadi God-nya ini nggak terlalu OP kayak kemarin, guys. Mungkin aja ya, soalnya gue udah lama juga nih. Oke, ada buku sih, boleh-boleh. Ada glowing one. Oke, nice banget ya. Kita ambil glowing one aja. Tapi ngomong-ngomong, ini Ele sama Astro-nya tinggal satu lagi, guys. Nanggung banget gak sih kalau nggak aktif? Sabar, semoga nanti kita nyampe pet box. Harusnya nyampe sih. Soalnya ini yang main link 2 kan darahnya masih banyak, guys. Lihat gore-nya. Tuh. Kayak nggak langsung rata gitu, guys. Ya. Dulu tuh sekali ulti langsung rata loh bintang 2 itu hero-heronya. Kalau sekarang kok nggak langsung mati ya, guys? Ini ngomong-ngomong, Hayabusa bintang 1 kok darahnya nggak habis-habis? Weh, bisa gitu, guys, Hayabusa versus Alucard loh. Nggak mati-mati, gile-gile, darahnya nambah terus. Padahal masih bintang 1 ya. Coba-coba kita lihat Hayabusanya aktif 4 WM aja, guys. 4 WM tambah Husqlaw ya. Jadi darahnya itu kayak nggak habis-habis loh kalau dibayuanin. Dari runenya sih nggak ada yang nambahin darah, guys. Biasa-biasa aja ya. Cuma 4 WM aja sama Husqlaw. Harusnya sekarang kita bakal lawan Wanwan. Oke, aman nggak sih? Nah, untung aja gore gua pakai Puri ya. Oke, lihat. Hilang. Eits, tenang, masih ada Winter. Aman. Itu, guys, gunanya Winter ya. Kalau di late game lawan Wanwan skill 1, kalian perlu banget Winter, guys. Korbanin Lunok aja, guys. Gak usah Alucard ya. Terus dia ada stunnya nggak? Molina nggak ada sih. Harusnya aman nggak sih, guys? Berarti God kita kasih glowing one ya, biar tambah sakit. Apakah sekarang bakal langsung rata semua? Mari kita buktikan. Nggak ada, guys. Nggak ada rata-ratanya semuanya ya. Kayak masih kurang aja gitu damage-nya, guys. Kalau Hayabusa bintang 1 bisa apa lu ya? Lawan Alucard nih. Hilang. Darah dia masih banyak ya. Ada Mino nih. Boleh ambil gak sih Mino-nya? Biar kita aktif Astro, Mino bintang 1 aja yang masuk. Terus kita aktifin Astro-nya di Gord-nya, guys ya. Lunok masih jadi korban, guys ya. Biarin. Oke, damage-nya di sini cuma dari Gord ya. Semoga kita langsung rata nih, guys. Udah Astro. Gak ada, guys ya. Masih aja ada banyak sisa gitu. Aduh, Gord-nya. Ya, udah Winter. Aman kah? Dia bintang 2, guys. Bahaya juga nih kalau ulti lagi. Eits, aman, masih ada Winter. Aduh, God gua mati. Aman kah? Lihat, guys. Masih bisa di counter ini ya God bintang 3 sekarang. Hayabusa bintang 2 loh, guys. Udah bisa bunuh God bintang 3 ya. Bener-bener kena nerf ya. Damage-nya nggak sesakit kayak kemarin gitu. Tapi menurut gua sih masih tetap haram, guys ya. Ini God bintang 3. Soalnya ultinya itu bisa ngejar musuh gitu. Beda sama Aurora. Kalau udah ulti bisa kita hindarin gitu, guys. Tuh, lihat tuh. Dia itu bisa nyamperin gitu loh ultinya ya. Ngincer lah ya. Personal ini God, guys. Wah, hampir mati lagi. Hilang lu ya. Masih hidup, guys. Masih ada kesempatan satu lagi ya. Jadi bintang 3 semua dong hero-hero kita, guys. Ini sih bakal mengerikan ya. Apakah bakal dikasih biji Ele? Kalau dikasih sih bikin Mino Ele aja ya. Dapat, guys, Ele-nya.
Ada Glowing One, ada Asclaw. Asclaw aja kali ya. Mino Ele udah jadi, God Astro pun udah jadi. Lawannya masih Haya bintang 2. Harusnya aman gak sih, guys? Gak usah ngepur-ngepur, guys. Langsung aja ya, kita ratain nih. God Astro bintang 3, Mino Ele langsung ulti God. Hilang lu. Lihat, guys. Mino juga ultinya rada-rada oleng ya. Oke, sisa Hayabusa bisa apa, guys? Langsung dilaserin, hilang Hayabusa bintang 2 ya. Gile-gile. God Astro bintang 3 masih terlalu sakit, guys. Jadi ini masih OP-OP aja, enak dipakai juga ya. Oke, guys. Jadi gitu ya cara main Tars 3 di updatean terbaru ini dan gimana cara lawan Wanwan skill 1 di early game-nya. Dan satu hal lagi, God bintang 3 masih sakit-sakit aja ya. Burst damage-nya emang sangat-sangat gile, guys. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika kalian merasa terhibur, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video.